apa itu yang kita sering pakai dengan belangan? You know, itu God damn it, belangan dengan penggoreng. No, penggoreng spatula. No, not spatula. Whatever, just put whatever. Ruby sudah bangun sana. Saya minumkan susu dia dan taruh balik di tempat tidur supaya saya bisa siap-siap minum air pagi-pagi karena otak saya belum bangun sama sekali, ya kan? Otak-otak kita semuanya itu belum bangun sebelum Anda minum air pagi, pemirsa. Science. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi. Hari ini saya akan pergi bekerja, banting tulang. Ini siap-siapnya banyak karena saya harus membawa segala sesuatu. Karena saya harus pergi dengan Ruby dan Rose. So, pemirsa MG. Ya, begitulah. You'll see what I'm gonna do sebentar, okay? So, yeah. Morning. Sudah mau berangkat. Ini sudah jam 6 pagi. Bawa saya punya apron. Hey, Lisa. We're gonna cook salmon. Sebelum saya pergi mencari nafkah, saya mau isi perut dulu karena sangat lapar sekali. Jadi kita ini sekeluarga semuanya pergi makan bersama sebelum juga pergi antar anak-anak pergi ke sekolah. Hai. Hai cantik. Oh, thank you Zaki. Zaki ini baik sekali. Go get food. Your daddy. Ini sudah ada dekorasi-dekorasi. You know you can go through there. Where? Here. Yeah, but that is right here. Rachel bilang bahwa dia mau nasi dan bapaknya tidak kasih dia, jadi dia sedih. So saya bilang sebelum kita pergi ambil nasi, coba rasakan ini nasinya si Sak dulu. What do you think? It tastes good. Do you like the rice? Oh, dia ini kalau nasi juara, sangat suka sekali nasi. Itu sana adalah hash brown ya, potatoes, kentang, enak sekali. Saya suka sekali makan itu. Si Rachel juga suka makan itu. Saya mau makan telur saja. Banyak sekali makanan yang sudah berkurang. Jadi saya lagi menunggu nanti mereka tambah. Baru saya akan pergi ke sana untuk mengambilnya. Ini kopi. Dia tidak full sama sekali. Dia stop sampai di sini. Why talking? Enak. 99 sen. Oh, this is a house? This is a house? No. This is a... a cafeteria. But why is a stockings on the wall? And why is Christmas tree? And why is a big candy cane on the tree? Because they decorated it. We tried to see the candy canes. Why not? Why the stockings are here? It's decoration, baby. It's called decoration. Number two. I love the lure. And number two. You ready to crack this egg? Yes, no, I'll crack it. I'm helping you. You know you can crack it with another egg. Or with mine. What? I don't. Why is my sad? Dinosaur's egg is way bigger. What? What? Oh, what is a raptor egg? You know, raptor egg is big too. I know it's a smaller dinosaur. I mean, a little dinosaur pooped this big.
Poop the egg. I mean, take out the egg. And the egg has a little dinosaur inside, but it looks like a raptor, but it's much more smaller. And that small dinosaur is so fast. No dinosaur can't even catch it. Wait, do I see the guinea pig right now? Good job. Rosie, masuk dulu. Masuk, masuk. Oh. Good job. That is bubble tea. Cinnamon. Okay. No way. You'd be late for school. Jangan taruh terlalu tepi di sini, mau jatuh bantar, mau kasih hambur. Now, how many minutes? Thank you, Rose. May I check on the phone? Mom, how many minutes will be school time? 1 more hour. Before I drop you off at the kitchen, so you have something to snack on while you're at the kitchen. Here's a snack. Because you got the baby, you gotta stay hydrated. Got it, right? And water. And water. Water. And that's for Rosie? Yeah, that's for Rosie. But I got Nilla wafers for Rosie, because I'll have her with me at the office. Okay. And her water? I have water at the office. You bring the rice cooker? I gotta go run home and get the rice cooker. Yeah. This is a... Dari tadi dia bohong-bohong terus ini. Dia bilang tidak bawa rice cooker. This is a steamer. Mirza, kita sudah di sini. Kitchen. We're gonna work now. Rosie, the gummy, right? What gummy is it? Just like a tiny gummy, but maybe chalk. Yeah, no. Sometimes if I give it to her, I cut them small. Yeah, half, right? Mm-hmm. So I bring this one. Yeah, that works. This one is nice for the fish. This one is for vegetable. Yeah. Okay, so. Let me know what you're gonna do. And then. Me and Hero. So maybe cream, but like. If, yeah, let me see. You know, clean up after that, and you can use that one. Okay, okay. Okay, so I'm gonna make rice first. So Rose ada di sini tidak jadi pergi dengan si Travis karena ada Ren. So Rose bermain dengan Ren. Ada belanga, okay. All the sauce here. So and then they have like a bunch of fork, knife, and then something like that too. Is the fridge open? Yes. Yeah. Ah, thank you. Okay. Go ahead, bring this. Okay. Oh, I love this one. We're gonna make Chinese garlic green beans. Ooh. Yeah.
go swimming? Pastikan semua bumbunya tercampur dengan bagus. I'm surprised people order it. Travis came home and said, oh, you know what? There are 5 people order it. I'm like, huh? Okay. This is a very nice looking rice. Saya akan memasak ini satu kali lagi. Nasi. Ini dia merusak suasana. That works. Ya ampun, saya lupa saya punya itu yang kasih halus bawang putih itu saya lupa . Oh, I love this. Faster. This just reminds me of when I worked at the restaurant back then. Cook with my friends. Rosie dengan Travis sudah di sini now, but bam. Can you smell it? Can you smell it? Yeah. You recording any of this? Of course! Ba-bam! Ah! I just touched the oil. Oh my God! It's this one at the back. Ya, astaga saya tidak lihat. Pantasan dari tadi tidak itu. Tidak panas-panas. Kenapa ini tidak panas? You thought it wasn't working? Yes! Like, why it's not hot? Which one is the front then? Okay, sayur. Do they have salt here? I forgot to bring my salt. Let me try one. If it's salty or not. It's really good. So we're gonna put this. All yours. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Look at that! Oh my God! We have our driver and Koki. Koki is chef. Done. We have more rice. Saya sediakan sendok. Yeah. Tidak ada ikan sama sekali. No fish. Just rice and scrap. Sedang kasih bersih kitchen. Ada orang yang berkendara untuk antar semua barang-barang. Whoa. Rosie, this is really dangerous. It's dangerous. Wah, tinggal ini. There you go. Merajalela sudah rubi. Dan habis. I think that's all. So ini tempat tidur Ruby tadi. Kita siap untuk berangkat pulang. Apakah tadi saya menunjukkan si Ruby tidur di sini? Mungkin tidak karena sangat sibuk sekali tadi ya. But anyway, sudah selesai. So we gonna go home now. Gonna get some boba first.
Rosie. You know, this is the time of voting. You already went out this. Well, there's not a holiday in here. And you're gonna go out there again to get the camera. Halo, Misa. Halo. Bah. Ada sesuatu bawa ikan eh. Thank you. Ini sayurnya, I love it. Saya paling suka ini sayur. Saya lapar sekali. Apakah tadi saya kasih tunjuk cara bikin sosnya? Basically saya pakai kecap ABC ini ya. Pedas. Ya. Yes. Tunggu papa di sini. Ini sayurnya saya tidak pakai garam. Lupa garam tadi. Ini enak atau ini toh? Travis lagi beli pizza buat pesta sebentar. Astaga, mana itu air? Mana airku? Airku di mana? Saya lagi ambil anak-anak dari sekolah. Ini sekolah mereka by the way, besar sekali. Saya dari tadi telepon-telepon oleh nomor yang saya tidak kenal. And finally saya angkat tuh. Pemirsa MG, sekolahnya Sisak dan Raja menelepon saya katanya, apakah saya dengan Sisak sekarang ini karena Sisak hilang. Pemirsa OMG, saya You stole Zach. So sebenarnya saya harus melaporkan diri toh. You have to tell the teacher that you're taking the kid because you used send Rachel in to take Zach away. She just sees. Okay. First of all, I did not send Rachel. You I asked Rachel you where agent, Rachel agent. In to covertly sneak in and steal your son from the teacher. And the teacher has to make sure that every single kid goes to their parent or the bus, and. You steal your son, and then she and all the other teachers she contacts are freaking out, thinking they've lost a kid. OMG, pemirsa, saya bikin heboh. Saya ditelepon oleh banyak sekali nomor yang berbeda-beda dan menanyakan di mana si Zach. Mereka making sure, apakah benar-benar si Zach dengan Anda? Yes, Zach dengan saya. Zach, what do you say? And Rachel, my agent, Rachel, come here, agent. I see you, man. Secret agent Rachel, come here. Yeah! You're so sneaky, the teacher didn't see you. I know. She was like this. Zach, come on, mommy, sir, come on. I didn't know that. Okie dokie. Okay, saya mau pergi berjalan dengan Shadow. Saya takut, Rose. Ini agak dingin di luar. Mau berjalan dengan si Shadow karena ini sudah mau gelap. Jadi saya tidak mau menunggu terlalu lama ya. Karena di sini jam 4 sore itu sudah sangat gelap sekali. Ini what is going on here? What is going on? Seriously. I need this to get down here. Here. Get down. Come on. Come on, get down. Oh my gosh. Please, get down. Okay, there you go. Saya paling suka sekali jaket ini karena dia ada dua lapisan ya. So, Anda bisa resletingkan ini ke atas. Seperti begitu. Dan membuka ini. Atau tutup seperti begini. I love the jacket. Perfecto untuk musim dingin. So, saya mau pergi ambil topi and we gonna go walk. Rosie, lebih baik kamar sini. Sampai karena jatuh situ eh. Lebih baik kamar sini, cepat. Aduh. Pemirsa, kalian bisa mendengarkan suaraku. You know what? Saya harus mengganti kartu di sini karena. The playing room is clean. Good, good. Now all of you can go to the playing room. Look. Rachel, come here. Rachel memakai baju saya. Eh? Baju pertama yang si Travis belikan buat saya.
cek sebelum pergi. Sarung tangan, tas tai. And then this one. Kalau dingin, saya bisa taruh tangan saya di dalam seperti begini. This is why I love this jacket. Honey, the kids are upstairs. Shadow, come. Ini Shadow, dia lagi menandai segala macam rumput-rumputan dengan kencingnya nih. Seperti yang kalian lihat, sudah mulai gelap. Masih berjalan dengan Shadow. Shadow, kenapa ini tali seringkali berada di tengah-tengahnya ini? Shadow, kuat. Ada lampu, pemirsa. Ini jam 4 sore. Oh no! Belum berjalan jauh, sudah hujan. Ya, terpaksa pulang deh. Saya tidak bawa jaket hujan, kuat. Saya mau pergi ambil jaket hujan, baru saya balik lagi. Hujan lari! Pelan-pelan, nanti itu saya. Pelan-pelan! Kamera saya basah. Kom, kom, kom. Let's go. Mau melewati kuburan, terus saya pakai baju merah lagi. Good boy, Ronan. Dia berjalan di samping saya. Good boy. Gelap-gelap begini kita tidak melihat tai-tai di jalan ya. Karena biasanya itu orang-orang mereka tidak angkat tai-tai anjing mereka gitu loh. Jadi susah sekali mendeteksi pertaian. Harus berkelota, pemirsa. So, apa yang terjadi? Di manakah saya akan menaruh dirimu? Kalau Anda melihat tadinya sesapu dan segala macam perlebihan di belakang, pemirsa, ini lagi bersih-bersih untuk dekorasi. So, look at this. Look at how nice, pemirsa. Wah, panas. Kalian lihat ini, pemirsa. Big, huge. Look at this. Nice. You have no idea, pemirsa. Ini dia datang memanggil namaku di antique store. Yes. Antique store yang saya tidak merencanakan untuk pergi, but karena setiap kali kita pergi ke markas, itu kita selalu melewati ini toko, dan selalu saja dia tutup. Sebenarnya kepada si Travis, coba Anda stop dan saya pergi untuk meneliti tempat ini, apakah mereka buka atau tidak, pemirsa. Mereka buka. Dan ketika saya masuk ke dalam, pemirsa, MC, pemirsa, saya mendapatkan ini ada dua, oke? Okay? Dua set, dan kalian tahu harganya berapa? 10 pound per set. Ini setnya, ini mulut sebentar saya tonjok dirimu. Dan ini Anda bisa pakai untuk apapun, seriously. Pemirsa, setelah saya melihat belakangnya, MG, pemirsa. Ini zaman Marie Antoinette, pemirsa, oke? Okay? Marie Antoinette. Saya membeli ini dua-duanya, pemirsa, jadi 20 pound ya. Bukan dua ini 20 pound, tapi ini satu set dan ada juga satu set. Saya berpikir bahwa, wow, selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa adanya gelas ini versi besar seperti begini. Kalian selalu lihat versi yang kecil yang selalu kita pakai di setiap video, oke? Okay? Saya tidak menaruh ini sebagai dekorasi, pemirsa. Ain't nobody got time for that, oke? Okay? Ini dia selalu saya pakai untuk makan, segala sesuatu yang cantik-cantik itu saya pakai untuk makan, pemirsa. Hashtag hidup cuma satu kali, pemirsa, you have to enjoy your life, oke? Okay? So here we go. Ada yang versi kecil. Versi kecil antara versi besar ini dengan versi yang punya saya di rumah itu. Dia imut sekali. Saya belum bikin haul kepadamu, oke? Okay? Belum sama sekali. Pemirsa, saya tidak mempunyai picture, gambar dari kedua cups tersebut. Saya membeli dua cups, by the way, dengan dia punya saucer as well. And sangat cute sekali, pemirsa. Itu bapak yang memberikan kepada saya harga 1 pound. Zaman Marie Antoinette, pemirsa, oke? Okay? Si Travis, dia bilang bahwa saya mau bikin teh dong memakai ini gelasnya yang besar. Dan saya camkan kepada dia, oke? Okay? Saya camkan kepada dia bahwa, Travis, Anda harus hanya cuci yang besar ini. Jangan cuci ini. Jangan cuci yang kecil. Hanya ini doang. Well, kalian sudah tahu si Travis dengan perhatiannya kepadaku, dengan rasa sayangnya kepadaku, pemirsa, dia mau untuk mencuci semuanya. Dia pecahkan dan waktu itu saya tidak bisa berkata apapun. Saya speechless, pemirsa. Saya kayak, you what?
You memecahkan Marie Antoinette gelasku yang saya dapatkan 1 pound. Tapi yang saya sudah kayak hopeless begitu, saya hanya melihat wajahnya yang sangat polos dan pokoknya dia minta maaf terus. Dia bilang silahkan benci saja karena dia juga sudah merasa sangat bersalah sekali. Pemirsa, waktu itu saya sudah berkelahi dengan dia di hari sebelumnya. Jadi saya merasa bahwa kasihan sekali ini orang, saya sudah marahin kemarin dan sekarang saya marahin lagi. Which by the way, seharusnya saya marah kepada dia. Dia bilang kepada saya bahwa kali ini kalau Anda marah kepada saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Beberapa hari berturut-turut Anda marah kepada saya, tidak apa-apa. Pemirsa, saya tidak marah kepada dia, saya bilang it's okay. It's okay, yang penting setiap kali kita pergi ke toko antik, Anda harus mencari tahun 1700-an Marie Antoinette gelasku, oke? Tidak bisa tahun lain, tidak bisa. Karena ini pemirsa, look at like, pemirsa, look at this. Like, look at, oh, pemirsa, the corak is absolutely amazing. Look at like, look at this. Ini Anda pergi ke tempat lain, by the way, toko antik lain will charge you banyak sekali. I'm telling you, and this, saya bayar cuma 10 pound. Pemirsa, tea, you want some tea? So, ini si Travis satu, saya satu. Saya melihat ini ada piring-piring di bawah kolong dan saya ambil 2 tuh. Itu piring hampir sama dengan begini, but dia lebih agak sedikit light blue. Itu dia satu pound. Dan saya bilang kepada dia, Pak, ini juga saya ambil. Dia kasih saya gratis, pemirsa. Aduh, pemirsa. I love that store. Pemirsa, saya tunjukkan kepada kalian, inilah. Kalian lihat, inilah kehancuran dari gelas-gelasku. Saya tidak bisa lagi untuk menyatukan mereka walaupun pakai lem. Seperti yang saya bilang, saya tidak mempunyai foto, yang ada hanyalah ingatan di otakku. Bagaimana cantiknya gelas tersebut. Like, seriously, if I show you, you're gonna be jealous of me, pemirsa. Okay, because I have those glasses. But now they're gone. And sama sempat duka cita. Tadi saya kembali lagi ke toko antik tersebut. Ini dia, saya sudah wanti-wanti dari pertama kali saya pergi membeli gelas ini. Cuma saya tidak yakin apakah saya akan membelinya atau tidak karena dia tidak mempunyai lid, pemirsa, oke? Dia tidak mempunyai penutup sama sekali. Saya tanya kepada itu om, ini dia dipakai untuk apa? Dia bilang katanya untuk pot, pemirsa, pot bunga. Saya heran dia bilang pot bunga. Ini cantik sekali begini, dia bilang pot bunga, MG. Ini dia bisa untuk sup, oke? Ini dia tahun berapakah dikau? Ini harganya tadi dia kasih kepada saya 3 pound. So, ini tahun 1884, pemirsa. Saya pikir bahwa tidak mengapa saja tidak memakai lid sama sekali. Mungkin nanti kalau saya pergi ke toko lain, minum teh langsung hangat ini diri. Sangat dingin sekali di sini, tidak ada pemanas sama sekali. Kemungkinan besar saya akan mendapatkan penutupnya. Pemirsa, ini coraknya sangat bagus sekali. Mereka berada di persungaian dan ada ini castles di samping-samping. Look, cantik sekali. Definitely saya akan pakai untuk sup. Pemirsa, di dalamnya ini ada satu mutiara yang tersimpan. Look at this. Yes, baby, ini berat. Ini tempat lilin. Saya selalu melihat ini di film-film. Dan akhirnya saya mendapatkannya. Ini koleksi warna emas pertama saya, pemirsa. Look at that. How gorgeous. Cantik, cantik, pemirsa. Pemirsa, I love it. Saya paling suka sekali tempat lilin. So, this is like, I love it very much. Ini tadi 12 pound. Anda lihat itu warnanya sangat, sangat jernih dan sangat rich. Tadi kalian melihat saya memasak dan banyak sekali pertanyaan apakah saya buka catering. Pemirsa, no. Saya memasak tadi itu untuk membantu suami saya. Suami saya dia membuat satu karya di squadronnya. Dia membantu orang-orang di sana. Dan dia mau cari dana. Dia mengatakan kepada saya apakah saya bisa bantu dia untuk cari dana dalam memasak. Karena selama ini dia cari dana cuma jual itu buka-buka botol. Program namanya, bagaimana sih dikau. Jadi ini program yang dia bikin sangat bagus sekali untuk membantu setiap orang yang ada di militer sana. Dia belum lama membuka program tersebut. Namun selama ini dia memakai uangnya sendiri, pemirsa. Pantasan kita bangkrut. Dia hanya memakai uangnya sendiri untuk membeli makanan, untuk bikin ini itu, bensin, dan lain sebagainya. So, dia bilang kepada saya, apakah Anda bisa memasak? Karena dia mendapatkan bantuan dari atasan-atasannya. So, dia memakai uang tersebut untuk membeli makanan. Dan tadilah saya bikin. Itu adalah yang pertama. So, di kemudian hari saya akan memasak kayak makanan Amerika, makanan Indonesia, dan lain-lain. Tapi tadi saya sudah mendapatkan review yang pertama, pemirsa, mengatakan bahwa sangat fenomenal sekali makanan yang tadi saya bikin.
Yeah, it was so fun. Saya hanya bekerja tadi sekitaran 3 jam. Jadi saya harus tidak terlalu banyak berkata-kata dengan kalian di dapur, pemirsa. Okay, but I like it. I like the kitchen, pemirsa. It was so good. Dan juga tadi, okay, ini sudah mau mati. Jangan sampai sebentar ada yang mau komentar, kok peluknya hanya satu teman sih? Itu yang tadi saya say goodbye. Itu juga saya peluk tante yang satu, okay? Cuma saya tidak filmkan saja. Pemirsa, that's all untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya sudah berkelir sekali. Saya mau pergi mandi, mau mempercantik diri. Itulah dia, pemirsa. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan goodbye, everybody.